pemerkosaan dengan korban anak-anak, di mana pelaku ini merupakan dari ayah kandung dari korban. Memang awalnya antara korban dengan pelaku ini sebelumnya berpisah. Pada saat korban umur 5 tahun, korban ini sudah ikut ayah tiri, ayah angkat dari di Kabupaten Kapuas pada 5 tahun. Kemudian pada sekitar bulan Maret, korban atas nama D ini kembali ikut orang tua kandungnya di Kecamatan Kintab. Pelaku melakukan sekitar bulan November. Jadi sudah 3 kali pelaku ini melakukan perkosaan kepada atau kekerasan seksual kepada putri kandungnya sendiri. Pelaku atas nama D, kerjaannya buruh tani, kemarin berhasil kita amankan berkat informasi dari kepala dusun ya, yang berkoordinasi dengan kepala desa dan Babin Kamtibmas di Kecamatan Kintab, sehingga kasus ini kemudian bisa ditangani. Kita masih kembangkan lagi dari korban apakah ada pelaku-pelaku lain ataupun bukan hanya 3 kali, siapa tahu pelaku sudah sering melakukan kejahatan ini lebih dari 3 kali.